liputan kali ini nemenin gue Rifki Al-Habsyi lagi olahraga. Kita main bola bareng tim Celebrities FC. Kegiatan latihan bola kita rutin setiap Senin jam 4 sampai jam 6 di lapangan Senayan. Karena sering ngegolin, giliran gak ngegolin, ah payah lu, mana golnya gitu. Jadi mau gak mau ya tetap harus ngebuktiin, tetap harus ya senang aja sih, semangat aja gitu. Tapi gue udah ngerasain main Piala Asia. Jadi waktu di Sriwijaya FC, timnya itu masuk Asian Football Cup di Thailand, terus main lawan Uni Emirat Arab, main di Vietnam, di Hong Kong. Akhirnya gue berhenti main bola. Gue pikir udahlah, udah cukup 5 musim di Liga Indonesia. Udah, gue balik lagi ke entertain. Engkel udah sering, tapi alhamdulillah nggak pernah cedera lutut. Dari hasil bola, alhamdulillah sempat beliin kendaraan, mobil waktu itu buat di rumah, buat orang tua. Itu sih alhamdulillah, terus bisa ngerenovasi rumah, bisa ya nyenengin orang-orang rumah, adik-adik semua, itu aja sih alhamdulillah. Kali ini gua akan coba tantang balon juggling. Karena dia nantang nyanyi, gue nyerah. Coba lu passing gue. Nah, gitu aja lu. Passing lagi. Itu dia. Lagi. Gue jagri nggak suka soal ngegolin nggak juga. Nyanyi udah. Kalau tapi kadang-kadang lu depan gawang. Bisa, karena kan dijaga. Umpan enak. Nih, Bapak Liao kali deh. Banget, banyak deh. Kalau dia asis, Delon itu kalau dulu ibaratnya Inzaghi. Inzaghi apa tuh? Filippo Inzaghi. Di tim AC Milan, di depan gawang, tugasnya cuma ngegolin. Gak perlu kucing-kucing. Gak perlu giring kadang-kadang, bola. Kadang-kadang bola nyasar ke dia, gol. Hokinya yang penting. Hoki. Dalam sebuah tim, yang penting ada pemain hoki. Gak jago tapi hoki, itu penting. Seperti gue selalu nggak tahu, hoki apa enggak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.